Hey Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Hari ini aku mau ngajakin cuman mau unboxing paket dari Indonesia. Yeay! Yes! Aduh, putar. Langsung aja. Kita bongkar, ini adalah hadiah ulang tahun buat Rano dan buat Mama. Let's see. Mana sih ini? Biasanya kalau pakai pos Indonesia, pakai kargo yang pakai shipment delivery. Nah, ini pakai air freight. Jadi apa aja isinya? Oh, they open the masker batik. Yay! Sekarang aku punya masker batik yang lawasan, ya kan? Okay. Terus ada buku. Lah, bukunya pengennya buku bahasa Indonesia tapi Hansel and Gretel dan Gretel. Jadi ini buku cerita pakai bahasa Indonesia, cuman ceritanya tetap aja cerita impor. Hansel dan Gretel. Alkisah hiduplah seorang tukang kayu dan istrinya yang sangat miskin. Oh, Rano suka sekali ya. Tita, oi, you can move the tree. You can move the tree. Kola, in the plastic. Oh, you can. Yay! Dia seneng banget. Ya. Yeah. Yeah. Okay, we'll see. Color one. Rano, wow, ada bebek mandarin duck, tau gak? One week until it's cut. Ada bebek. Maybe later. Wait until you are five. Wow, apa ini? Nah, wah, bagus sekali ya Rano ya. Bagus sekali ya. Kola, nih, wow, ada apa ini? Bunglon. Kamu cuma bisa lihat, gak boleh pegang. Wow, amazing. Cendrawasih. Wow, apa lagi nih? Tupai. Wow, kupu-kupu kola. Oh, bagus banget. Bagus, Rana. Bagus ya. Terima kasih. Ini dari Murmur. Kola, Rano. Hai ayah ibu yang luar biasa. Oh, kola. Nesta? Hah? Mama princesa. Mama blonde. Oh, pirate! Okay, next. Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu Rano. Kapalan baterai, pantesan dicopot baterainya. No battery in delivery.
estate. But where is? Nih lagi. Let's make some noise. Nah, ini juga kado buat Ranu dari Gili ya. Thank you Gili ya, buat kalian yang misalnya mau cari baju buat anak yang lucu-lucu nih, kalian bisa kasih aku tahu Instagramnya di sini ya, Gili Wear. Ini buat bocah, lucu banget sih packagingnya, Mak. Caca, baju buat Rano. Cola. Wow, this is speed. Ready for summer. Ready for summer. Summer, summer, summer. Cici. Ini dia. Nah, gini. Ya, silahkan. Nanti aku kasih alamat Instagramnya. Thank you ya, Gili. Nah, ini juga adalah hadiah dari Second ya. Ini adalah produk Indonesia yang sustainable. Jadi environmental friendly. Sorry. Ya. Wow. Sebenarnya ini telat ya. Harusnya kemarin mau pakai buat apa namanya? Waktu makan-makan. Cantik banget. Nah, ini adalah piring kayu jati. Tara, ini dia. Kalian enggak usah ngikutin aku cara unboxing-nya semuanya karena lama banget, karena ini di-wrap semuanya. Dan inilah dia adalah hasil pengiriman dari Indonesia, kumpulan dari teman-teman mamahku juga, hadiah buat Ranu sama buat aku kali ya. Jadi ini adalah produk Indonesia yang aku suka banget, yaitu dia adalah alat-alat makan dari kayu ya. Kalau di sini mahal banget harganya, ya ampun. Terus kalian kalau misalnya tertarik mau buka restoran, mau buka rumah makan, mau buka restoran, mau buka tempat-tempat yang lucu-lucu, yang fancy-fancy gitu, atau mungkin mau mengekspor atau mau punya sendiri di rumah, kalian bisa, tenang aja. Ini dia, mereka itu Second punya produksi yang berkualitas ekspor, karena mereka udah biasa juga untuk ekspor barang ya. Jadi nanti aku kasih juga untuk keterangannya Instagramnya di sini. Ini dia piring-piring yang aku suka. Terus ada sendok nasi, ada sendok makan, sama garpu, semuanya kayu. Oh, ini barang-barang berhargaku ini. Ya ampun, ini kayak emas. Oh my god, jatuh. Terus aku dapat dua. Ya, makasih ya Ibu Vera dan Ibu Ferial. Terus ini juga, ini sebenarnya telenan ya, tapi kok eman-eman ya kalau mau telenan pakai ini. Ini kayak, jadi ini bisa dipakai kayak buat display gitu. Tuh, ini juga telenan display gitu. Cakep ya, ya ampun. Terus aku dapat bonus tas juga, ya ampun, buat summer. Lumayan ya kan, atau buat belanja di Swedia. Nih dia, Second. Bagus ya.
Jadi second itu juga punya tempat nongkrong, coffee shop, dan donat. Nah itu kalian kalau misalnya datang ke Jogja atau main-main ke Jogja, jangan lupa mampir. Harus mampir ke second dan kalian bisa nyobain donatnya mereka sambil kalian belanja-belanja pernak-pernik barang-barang di sini. Kalau kalian juga di Bali, kalian bisa lihat ke showroomnya mereka yang ada di Sunset Road kalau nggak salah. Ya, nanti aku kasih pokoknya semua detailnya yang ada di mana aja. Terus juga yang paling penting juga dari pengiriman ini adalah tara dari mamahku. Karena aku spesial banget pesen ini. Ini namanya kapal otok-otok namanya. Oh, ini nanti kalau summer aku mau ngajakin dia, anakku, ke danau. Terus kita main kapal otok-otok namanya. Kapal otok-otok ini nanti dinyalain pakai api, habis itu dia jalan. Jadi biar tak ajarin jadi wong deso. Terus aku dapat bonus juga nih, baju dari Jogja ya. Ini kayaknya ngambilnya dari nasabah, jadi aku promosinya bukan promosi brandnya ya. Aku promosinya aja kalau misalnya kalian punya sisa-sisa duit atau duit-duit lebih, misalnya kalian mau nabung, buka deposito, silahkan hubungi teman aku ya yang ada di BRI KCP Gedong Kuning. Hey, ya ampun, aku kayak tukang obat deh jualan kayak gini. Nih, bagus ya. Dan this is for Ranu. Kayaknya Ranu bakalannya 2 tahun lagi baru bisa pakai ini deh. Ini terlalu besar. Ini juga ini enggak tahu deh buat siapa. Ya, enggak tahu deh ini buat siapa. Soalnya ini kecil banget. Ini kayak kecilan atau aku disuruh diet dulu. Sepertinya sudah cukup untuk unboxing hari ini. Jangan lupa kalian cek semua Instagramnya di description box di bawah. Terus ya udah, selamat belanja. Oh iya, mereka juga punya paket untuk Idul Fitri. Jadi kalau kalian misalnya mau ngirim-ngirimin parcel gitu ke keluarga kalian yang di Indonesia atau mungkin kalian di luar negeri terus mau ngirim parcel ke keluarga kalian di Indonesia dengan kualitas yang international, kalian bisa juga kasih paket ini. Jadi mereka ada beberapa paket, nanti aku tunjukin di sini. Jadi silahkan dipilih, langsung hubungi kontak ke WA-nya mereka dan langsung pesen aja. Terus juga kalau misalnya kalian puasa dan kalian ada di Jogja, kebetulan mereka juga punya paket buka puasa. Ente bingung pengen berbuka pakai apa? Ente pengen berbuka yang nikmat atau ente juga pengen berbuka yang hemat? Ane punya solusinya. Awas itu kepala ente. Berkat Ramadan, berbuka nikmat di bulan Ramadan. Dengan menu All You Can Eat, kamu bisa berbuka nikmat bareng teman-teman kamu sepuasnya. Nikmati berbagai hidangan buffet dari Nescoffee and Donut hanya dengan Rp135.000 per orang selama bulan Ramadan dari jam 5:30 sore sampai selesai. Kamu juga bisa reservasi ke nomor ini. Nah, satu lagi nih yang penting, kami selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalian yang di Jogja harus mampir ke Nescoffee and Donut by Second Living. Itu ada di Ring Road Selatan, di Giwangan. Atau di Bali juga ada di Sunset Road. Ya itu tadi yang aku bilang, dia barengan sama showroomnya mereka. Oke, ya udah kalau gitu, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa buka puasa dengan yang manis. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey do!